Ya, welcome back, masih bersama gue Wilson Bisa, dan kali ini gue lagi ada di Kenari Mas ya, di daerah Salemba nih. Nah, kebetulan hari ini lagi ada openingnya dari Indra Bekti yang gue juga belum tahu sih seperti apa. Kalau mau tahu langsung aja ke dalam, tapi sebelumnya subscribe, like, dan komen ya. Yuk, kemon kita masuk ke dalam. Boothnya dari Sebekti ya, kemudian lagi rame ya, banget ya, karena dia baru grand opening. Nah, ini menunya banyak banget ya. Ada nasi bumbu Bali, ada nasi saus salted egg, ada kecombrang lah segala sambal Bekti. Pokoknya banyak banget. Nah, kita ntar cobain, tanya aja langsung sama si Bektinya nih di belakang ada apa yang dia rekomendasiin ya. Yo, pokoknya pantengin terus, kita makan enak ala Bekti sekarang. Oke, kali ini gue lagi sama si Bekti nih. Hai. Ini emang juara banget ya. Selain dia presenter kondang, sekarang bikin makanannya. Kita lihat apakah kondang juga apa enggak. Nah, mudah-mudahan deh ya. Bro, apa kabar? Apa kabar banget? Ini model Adeka paling hits di masanya. Ini idola saya dulu. Bro, yes. Kita bro aja ya. Oke, bro. Ya. Ini gimana konsepnya sekarang di Kenari Mas ini, di food court mainnya. Ya. Apa yang mau ditonjolin? Ya, yang ditonjolin adalah makanan yang murah meriah dan tuh, apa namanya, sangat simple, buat bisa dibawa pulang. Kita yang nah, bulan, ya. Ya betul. Nah, terus untuk rasa gimana nih? Wah, tuh rasa nih nggak usah di. Karena kan banyak orang bilang geprek lagi, ayam lagi, semua gitu lagi. Oh, nggak gitu. Ada yang beda. Kita berbeda sedikit karena ini nasi, jadi benar-benar ngenyangin ya, satu mangkok itu tuh benar-benar ngenyangin. Jadi nasinya lumayan banyak. Lauknya juga banyak. Ininya yang apa rasanya namanya? Juga kuat lagi. Oh, bang. Pasti. Oh, gua belum ngerasain sama, sih. Sama itu bumbunya tuh enggak pelit. Enggak pelit. Nah, bumbunya tuh banyak gitu. Kurangin nambah lagi boleh. Bisa cabe. Bisa boleh juga sebenarnya. Tapi gini, Bek. Menu apa yang menjadi andalan dari nasi Bekti ini? Kita ada sambal matah ya. Sambal matah itu lagi happening juga. Jadi ada bisa ikan, bisa ayam. Itu apa namanya, pakai sambal matah itu enak banget, dicampur anget-anget gitu. Terus yang paling spesial tuh ada jamur enokinya itu digoreng kriuk-kriuk pas dimakan bareng-bareng ya kan, sama bumbu-bumbu sambal matahnya masuk ke dalam mulut, sama nasinya, sama ayam. Oh my god, cukup teksari, cukup. Aku gak sama. Kalau gitu yang rekomendasi jadi selain sambal matah, menunya sendiri banyak banget. Yuk, kita lihat. Nah, iya. Nih ada. Kita bawa aja ke tengah. Sini. Oke. Nah, ini menunya udah banyak banget. Yang gua paling lucu nih corotan kecombrang. Nah, kecombrang tuh apa tuh? Itu kecombrang itu dari bunga kecombrang. Bunga kecombrang. Itu emang lagi happening. Rasanya itu pedes-pedes manis gimana gitu. Nah, ada rasa yang pedes itu harum-harum gitu. Karena jarang ya. Kalau biasa pedes itu sama asin, ini sama manis. Sama manis, benar. Kecombrang. Selain itu, ini ada salted. Ini salah dulu saja ya. Salted. Gak apa-apa. Salted itu jadi kekinian. Memang gayanya Bekti kan. Iya. Tapi pasti salah tingkah maksudnya. Oh, salah tingkah. tapi semua pada kangen nih sama senyum tiga jari lo. Iya. Yeah. Jari gimana? Tutorial. Tahun berapa ya, Ti? Tahun 99. Oke, kalau gitu gue pengen cobain langsung masakan lu nih, yes. Ya. Oke. Okay. Biar bagaimana rasanya, kita review. Biar semua ini pada ngiler, pada kepengen. Ya langsung ya, langsung datang ke Kenari Mas. Yes, langsung. Alamat. Kenari Mas itu... lihat di Google deh. Ntar gua Plaza Kenari Mas. Ya, Plaza Kenari Mas tuh udah kelihatan ya, Salemba. Di lantai 4. Food court-nya. Ya. Lu naik lift atau eskalator langsung kelihatan. Benar. Oke. Oke, Bek. Yes. Gua mau cobain makanan lu. Oke. Lu sukses terus, lalu be humble pokoknya, sukses terus. Memang ini idola gua dari dulu, dari zaman sebelum gua kenal bisa nge-MC atau jadi model. Ini idola gua banget. Oh my god, gua juga. Ini adalah merupakan superstar, yang rising star, yang karirnya
Woo! Amin ya Allah. Amin. Amin ya. Dan lu kalau mau lihat foto pertama kali gua ketemu dia ada di sini. Ntar gua cantumin. Masih cupu-cupu kita kurus. Oke, sekali lagi pokoknya Bekti. Yes. Nah, Bekti ya sukses terus. Betul. Jangan lupa-lupa, Bro. Yes. Ya. Ya, nanti kita mau collab ya. Doain okay, kita collab berhasil. Yes. Oke, see you, kita makan sekarang. Dan menunya si Bekti ini, itu bisa pilihannya bisa dua. Lu bisa ayam atau nggak dori. Nah, jadi kalau lu bosen dengan ayam, lu bisa ke dori. Nah, kalau gua sekarang pesennya ke Combrang, dori. Yuk kita coba lihat seperti apa. Wow, kalau dari kotaknya sih, ini benar-benar kece banget ya. Benar-benar niat banget si Bekti bikin packagingnya, jadi nggak asal. Wow. Dari isinya nih, ini benar-benar banyak banget ya. Dan ini ada bumbu kecombrang ya. Dan ini kayaknya enokinya ya. Gue juga nggak tahu, kita coba dulu deh. Ini sih feeling gue sih enokinya nih. Ya pakai tanganan lah. Nih ya, yuk seruput. Bener enokinya, garing. Enak banget. Dan ini dorinya nih. Kita coba dorinya kena si sambal kecombrangnya. Kalau kata Bekti tadi kalau nggak salah kecombrang itu pedas manis ya. Gue juga nggak tahu seperti apa nih. Yuk seruput. Jadi kalau yang gua rasain, bener lebih berasa manis sama manis sama asam-asam jeruknya. Ya jadi pedesnya sih nggak terlalu kuat ya. Oke, okay. Jadi ini pilihan banget buat orang yang tidak terlalu suka pedes. Kecombrang ini enak. Nah sekarang kita makan campur nih. Yuk kita aduk semua sama nasinya nih. Wow, yuk seruput. Enak ya. Dorinya tuh empuk. Dorinya empuk. Terus ditambah kriuk-kriuk dari si enokinya. Wah, ini jadi kayak enak deh. Makanan lengkap banget. Dan porsinya tuh banyak banget ya. Bener Bekti bilang, ini harga murah. Ini 25.000 yang dori. Kalau yang ayam 23.000 ya. Jadi masih tergolong murah dengan makanan sebanyak ini dan dorinya juga enggak pelit banget. Gede banget. Gue suka dorinya. Dorinya empuk banget, lembut. Ya, dorinya lembut banget ya. Ya, dorinya. Ya, seruput. Gue suka. Semoga Bekti bisa bersaing ya dengan nasi Bekti ini. Ya, namanya bagus loh. Nasi Bekti. Ya, seruput. Enak. Oke lah. Buat idola gua dari zaman dulu ya, masih di majalah remaja ya, Aneka Yes, Bekti luar biasa berani ngambil keputusan untuk ke dunia kuliner. Padahal rezeki ini udah bagus kok di presenter. Oke, Bekti, ini ketombrang lu recommended. Seruput. Enak. Buat yang mau pedes, pesennya sambal mata tuh. Jadi kan udah recommended ya. Ntar kapan waktu kita beli sambal matanya, kita cobain ya. Oke. Dan buat kalian yang punya tempat makan enak ya, monggo diketik di kolom komentar DM gua, kira-kira di mana sih tempat makan yang enak versi kalian yang siap gua review. Dan akhir kata, gua Wilson Bison, waktunya bersyukur, and see you, bye-bye.